Halo, apa kabar? Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah video unboxing. Kemarin saya belanja online, membeli sebuah alat yang sangat saya butuhkan. Mungkin kita langsung aja ya ke unboxingnya, biar saya nggak capek ngeditnya langsung. Jadi kita langsung unboxing saja ya. Kalian tebak aja sendiri ini barangnya apa. Nanti lihat aja videonya, stay tune di video saya ya. Ini dia barangnya. Ini dia barang yang saya beli secara online. Baru datang tadi sore, baru bisa unboxing sekarang. Sekalian buat bukti ke sellernya. Takutnya barang yang saya beli, sellernya takutnya salah kirim. Tapi semoga aja nggak salah kirim, sesuai dengan saya yang saya inginkan. Mari kita langsung saja ya, kita unboxing. Ini dia sellernya, kita tutup dulu ya, ini pembeliannya ya. Nah, kita buka aja langsung ya, gak usah banyak bacot, saya cangkel nanti ngeditnya panjang-panjang ting mah. Langsung aja kita buka. Ternyata tebak ini apa, coba ayo apa. Oh maaf, ini jempol saya sakit tadi kalau unboxing rada-rada gimana gitu, karena ini sakit udah 2 minggu gak sembuh-sembuh. Nah, ini dia apa ini, coba merek sniper itu apa. Nah, ini gak tahu apa ini, berguna buang. Ini juga apa, wah ini harus terlihat, buang lagi. Nah, coba siapa ini, kita lihat apa ini isinya. Sebuah tas sniper nembak gitu. Dikasih ini bonus kabel USB type C kayaknya tuh, type C. Simpan. Nah, ini isinya, buka apa. Ternyata power bank bukan senjata ya, jangan kira ini tulisan sniper saya beli senjata, bukan, ini power bank kawan. Kita buka karena saya bukan sniper ya, kalau sniper cinta iya mungkin. Ngaco saya ngomong. Nah, kita langsung buka aja. Nah, tulisannya apa di sini, coba. Power suit tembak, kalau power itu kekuatan tembak, kekuatan maksudnya itu gimana, saya nggak paham soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Ini saya power bank 2000 mAh, saya beli ini power suit, mereknya ya ini sniper power suit tipe 2.0 series. Kode yang saya beli ini modelnya S111571 kepanjangan. Nah, ini apalagi ini fiturnya, ini sampingnya, ini depannya kayak gini rupanya. Ini high quality double input 3 output multiple security protection. Oh ya, saya pernah beli dulu power bank juga merek sniper. Alhamdulillah saya gunakan itu power bank itu selama 2 tahun, baru rusak kemarin. Saya cocok, saya sarankan kalau mau beli power bank itu merek sniper, terjamin kualitasnya. Karena saya pernah dulu yang beli yang 1000 mAh, yang ukurannya 1000 mAh itu ya 2 tahun, baru kemarin rusak. Gak tahu kenapa, nggak tahu udah kelamaan atau gimana lah, mungkin pengen ganti aja. Nah, kita buka aja langsung ke barangnya, seperti apa bentuknya, kalau gambarnya bagus ya. Ini gambarnya bagus, gak tahu ini aslinya kayak gimana dalamnya. Ada ini, gak tahu apa ya. Wah, kita buang. Jangan, ini dia. Wih, tuh kan tadi ini dikasih, ini di
bonusnya ini indikasi juga, tapi oh ini USB biasa model lama, ini yang baru ya gak apa-apa lah, tapi ini kependekan kalau buat saya karena saya sukanya yang panjang-panjang. Cewek kalau suka itu yang panjang-panjang. Ini dia ternyata. Wes borok ini. Saya yakin ini berat, bro. Word delivery 330. Ini tulisan belakangnya fokus. Iya, tuh. Tipenya kayak gini. Ini berat. Mungkin ini kalau 3/4 mungkin adalah hampir setengah kilo. Lumayan berat. Kalau kualitasnya ini kok kayak gini ya, seperti kosong. Ya. Dengar enggak? Enggak tahu ini benar atau enggak power delivery atau seperti apa ini. Tapi kalau ya merek Sniper itu saya udah, yang ini yang kedua kali saya beli power bank merek Sniper, saya nyaman dan juga lumayan awet, 2 tahun baru mati. Nah ini dia power bank yang saya dulu yang sekarang udah kojor alias mati. Ini dia tuh mereknya Sniper juga kan, ini sekarang udah almarhum, nggak bisa dipakai. Ngecas ininya gerak, cuman kalau di apa dicolokin nggak masuk. Ini udah lama, hampir 2 tahunan lebih sekarang nggak guna, jadi barang rongsokan. Tapi sangat puas lah untuk produk Sniper. Dan lagi apa namanya, awet. Ini lihat loh, bentuknya udah kayak gini, udah karuan. Udah saya tempel demi stiker ini. Ini 2 tahun lumayan awet. Awet lah. Untuk power bank ini saya dulu belinya sekitar hampir 200.000. Yang 10.000 mAh karena mungkin terlalu sekarang banyak saingan, sekarang ini juga di bawah 200, sekarang enggak tahu enggak lagi diskon atau gimana. Yang 2000 mAh dulu saya ini hampir 200.000 belinya. Yang ini sekarang hampir 200.000, sekitar 180, enggak tahu lagi diskon atau apa. Tapi saya lihat itu emang lagi diskon. Di atas 200 kalau posisinya ini normal harganya. Nah, ini harganya ya sekitar 180.000, saya lupa kalau nyebut harganya. Kalau mau beli silakan cek deskripsi saja. Saya nanti cantumin link pembeliannya. Tapi sih sebenarnya kalian tahu mungkin kalau di Shopee atau di Tokopedia pasti ada mallnya Sniper, cari aja, ketik aja di Shopee Sniper, nanti muncul Sniper power bank, nanti muncul langsung. Nah seperti itu. Oh di sini ada dua colokan buat ngecas. Kalau yang dulu yang 1000 mAh yang saya beli cuma satu tuh ya, cuma satu, sekarang dua. Inputnya tuh ada dua sama, oh, ini juga dua, cuman buat ngecasnya cuman bisa satu buat satu HP aja. Kalau barengan ya bisa dua, kalau yang ini bisa dua. Ya seperti itu. Mungkin ini ada apa tuh tulisannya, Sniper Power Suit S, tipenya S11571 ya. Ini saya recommended kalau mau beli powerbank, beli merek Sniper, awet. Ini juga 2 tahun bro, baru mati. Gak tahu bakal awet atau enggak. Nah, kita simpan dulu ya. Oh ini kitabnya kalau kau mau, kalau kalian mau ini kertas ini, komen aja nanti saya kirim. Nah, ini dia. Seperti inilah wujudnya ya. Sepertinya selapnya mengirim barang yang sesuai pesanan. Untuk videonya udah selesai, udah bener ya. Ini barang yang
saya pengen beli sesuai datangnya, gak salah. Nah untuk itu saya cukupkan videonya sampai di sini ya. Oke. Oh iya, terima kasih sudah menonton. Bye.